Wali Kota Jakarta Utara buka muscat keempat Pertuni di Ruang Bahari lantai 14 Kantor Wali Kota Jakarta Utara Rabu 8 Mei 2018. Muscat yang bertemakan melalui musyawarah cabang keempat Pertuni 2018, kita suburkan semangat kebersamaan menuju terbentuknya kepengurusan yang amanah dalam merealisasikan program kerja yang transparan dan bebas diskriminasi. Ini bertujuan untuk memilih pengurus baru, membuat rekomendasi dan program kerja. Dalam pidato pembukaannya, Wali Kota Jakarta Utara mengucapkan sukses selalu untuk seluruh anggota Pertuni, khususnya cabang Jakarta Utara yang menggelar muscat keempat. Semoga menghasilkan program-program yang baik dan berguna untuk anggotanya. Kedepannya, Husan ingin mensinergikan program tersebut dengan Pemkot Jakarta Utara. Dengan adanya sinergi, selain untuk perbaikan, tentu bisa juga saling menutupi kekurangan masing-masing yang selama ini ada. Dan terkait masih adanya pelayanan pemerintah yang dirasa masih kurang baik, Husan berjanji akan memperbaikinya. Kami juga mohon maaf jika ada pelayanan yang masih kurang maksimal dan dirasa tidak berpihak kepada penyandang disabilitas. Akan kami koordinasikan dengan pihak terkait dan segera diperbaiki. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.